Hari ini kita menjalankan operasi di pusat hiburan. Kita dapati pusat hiburan ni melanggar syarat dia lah. Yang pertama, akta hiburan, kerana dia telah pun tamat tempoh lesen. Dia sedang memohon lesen baru lah. Dan kita pada hari ini kita akan ikut akta hiburan, kita kena seal tempat ni. Dan kita ada sikit rampasan barang-barang dia. Dan dia, owner ni kena buktikan pada kita yang dia ada lesen yang sah, dan buktikan pada kita di pejabat. Sekiranya dapat buktikan, kita akan buka balik seal lah. Sekiranya tidak ada, kita akan seal sehingga dia boleh buat tuntutan kat mahkamah. Tempat ni kita dapati ada aktiviti dadah dan juga remaja yang tadi kalau tengok jawi dah tengah di segi inilah, arak lah. Dan kita dapati bangunan ni digunakan untuk spa, karaoke, snooker dan tidak mempunyai lesen sehingga kini lah. Maksudnya tamat tempoh lesen dia lah. Dan kita sebagai Dewan Belanja Pelumpur, kita akan menggunakan Akta Hiburan 1992 untuk kita tutup seal tempat ini sehingga dia boleh buktikan pada kita dengan yang dia mempunyai lesen yang sah lah. Okay. Sepatutnya pusat hiburan yang kita benarkan adalah di pusat hiburan yang berbentuk macam restoran, pub atau restoran, ataupun pusat hiburan yang menghidangkan arak ni untuk ni pelancong lah. Tetapi di sini memang yang pertama dia dah tamat lesen, yang kedua dia menjalankan aktiviti dadah, yang ketiga dari segi inilah, minuman keras dihidangkan kepada pelanggan Islam.